Halo, anak-anak. Ketemu lagi di SFS. Hari ini ada saya, Mr. Januar, dan Jam Teddy. Hari ini bakal ada 4 gerakan yang akan kita lakukan. Gerakan apa saja itu, kita tunggu setelah ini. Baiklah, anak-anak, kita masuk ke gerakan yang pertama. Gerakan pertama adalah jumping jack. Kalian lakukan 2 set. Setiap setnya 30 detik waktunya ya. Oke, bagaimana gerakannya? Akan dicontohkan oleh Mr. Teddy. Sekarang kita masuk ke gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah back up. Kalian lakukan back up ini gunakan alas ya, yang ada di rumah kalian, biar tidak langsung terbentur dengan lantai. Kalian lakukan back up ini 2 set juga. Setiap setnya 15 kali gerakan. Jangan lupa kasih istirahat saat jeda set. Bagaimana gerakannya? Akan dicontohkan oleh Mr. Teddy. Anak-anak, kita lanjut ke gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga yaitu adalah high knee. Kalian lakukan tetap sama 2 set, setiap setnya 30 detik. Dan jangan lupa berikan istirahat dari satu set ke set yang kedua. Bagaimana gerakannya? Kembali akan dicontohkan oleh Mr. Teddy.
adalah gerakan keempat, gerakan yang terakhir. Gerakan yang keempat adalah sit up. Tetap sama, lakukan 2 set. Setiap setnya 15 hitungan. Bagaimana contohnya? Kembali. Baiklah anak-anak, inilah akhir dari SFS kita pada kesempatan kali ini. Ada 4 gerakan tadi. Pertama jumping jack, kedua ada back up, ketiga ada ini, dan keempat ada sit up. Silahkan kalian lakukan di rumah, semuanya 2 set ya. Dan jangan lupa, awali dengan pemanasan, kemudian beri istirahat di setiap jeda setnya. Terima kasih anak-anak. Selamat mencoba. Salam sehat, tetap semangat.